Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, iaitu channel Dolah Cek Channel. Okey, bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya ni, memohon jasa baik rakan-rakan semua, teman-teman semua, please tolong subscribe. Subscribe channel saya ni, lepas tu tekan apa tu like dan tekan loceng notifikasi supaya rakan-rakan tidak ketinggalan dengan video baru sekiranya ada saya membuat video baru. Dan juga kalau dah tengok nanti jangan lupa apa tu komen ataupun buat komentar. Jadi bagi rakan-rakan yang sudah lama hadir dekat video saya ni, yang telah lama sokong saya, yang sudah lama dokong saya, support saya, please teruskan dengan apa tu dokongan sokongan anda semua tu memang apa tu sangat membantu saya untuk meningkatkan lagi channel saya ni. Dan satu lagi, memang saya tak mampu nak membalas jasa baik anda-anda semua, rakan-rakan semua. Jadi hanya Tuhan saja yang boleh membantu dan apa tu membalas budi baik itu. So kali ini saya kembali dengan satu lagi video reaction, iaitu video reaction berkenaan dengan cerdas rencana besar Jokowi, Indonesia akan jadi seperti ini. Apa yang dia maksudkan dia seperti ini. Jadi kita okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya. 1 2 3 layan. Wow. Kita harapkan nanti di tahun ini oleh 2020 ini, akhir semua infrastruktur, calendar of event selesai akhir tahun depan. Insyaallah semuanya selesai. Memiliki Bali, ya. Tapi kita sekarang ini baru mengembangkan 10 Bali baru. Kita nggak tahu bahwa kita ini sakti. Kita taunya asik berkelahi, bicara perbedaan aja, jelek sana, jelek sini. Padahal kalau ini kita lola bersama-sama, itu membawa kesejahteraan pada bangsa ini. Yang kita fokus sekarang ini dalam 2 tahun ini hanya 5 dulu. Mana 5 yang baru yang sekarang kita kerjakan? 1, Mandalika. Yang kedua, Labuan Bajo. Yang ketiga, Borobudur. Yang keempat, Danau Toba. Yang kelima, Manado. Nah, kita ini sebenarnya global player, bukan global player, super power dalam carbon trading. Dengan segmentasi yang berbeda-beda, sudah kita atur semuanya. Bulan Maret nanti, Yogyakarta International Airport juga sudah akan selesai 100%. Masa depan Indonesia dimulai dari era Jokowi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Desember kita akan mengajukan Omnibus Law untuk perpajakan, kemudian nanti di awal Januari kita akan mengajukan Omnibus Law untuk iklim investasi, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga sangat diuntungkan oleh letak geografisnya yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi membawa negara yang berasaskan Pancasila itu menjadi negara besar di masa mendatang. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah keberagaman aneka tambang yang terbesar yang tersebar di seluruh Nusantara. Berdasarkan data dari Indonesia Mining Association, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang, di antaranya minyak, gas alam, emas, timah, tembaga, dan juga nikel. Dengan kekayaan bahan tambangnya tersebut, membuat Indonesia masuk dalam 10 besar sebagai produsen barang tambang mentah di dunia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemilik cadangan dan pengekspor nikel terbesar di dunia. Dikutip dari World Top Export, untuk barang nikel, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan nilai ekspor sebesar $628 US dollar atau 21,5% dari total ekspor di dunia. Mengingat besarnya cadangan nikel di Indonesia, hal ini pun tak ingin disia-siakan oleh Presiden Jokowi. Ia memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia di masa depan sebagai produsen besar litium baterai di dunia. Dan saat ini, pemerintah tengah berupaya untuk membangun pabrik litium baterai di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan bekerja sama antara Tiongkok dan Jepang. Kita ingin nanti dalam waktu kira-kira 2-3 tahun, kita ingin turunan dari nikel ini bisa lari ke yang namanya litium baterai. Inilah strategi bisnis negara yang sedang kita rancang agar negara kita Indonesia ini bisa menjadi hub besarnya bagi industri mobil elektrik. Arahnya ke sana. Karena kita memiliki nikel,
ada kobalt, mangan, dan bahan baku lainnya yang bisa dipakai oleh industri dalam rangka membangun lithium baterai. Dan kita tahu Indonesia adalah memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia, nomor satu di dunia. Ekonom PT Bank UOB Indonesia, Enrico Tanuwijaya memaparkan bahwa nikel adalah mineral yang sangat berharga di masa depan karena pesatnya perkembangan kendaraan listrik. Sebab nikel merupakan salah satu logam terbesar dalam pembuatan baterai listrik dan baterai itu sendiri ibarat jantung dari revolusi mobil listrik. Menurut International Energy Agency, setidaknya ada 8 negara yang tercatat dengan penggunaan mobil listrik terbanyak. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, Inggris, serta 4 negara Eropa, yakni Norwegia, Prancis, Jerman, dan Belanda. Hingga saat ini, produksi baterai lithium ion global untuk kendaraan listrik masih berkonsentrasi di 4 negara, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Polandia. Dalam hal ini, Tiongkok jadi pemegang produsen terbesar baterai lithium ion dunia. Di samping itu, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia sebenarnya adalah negara superpower dalam hal karbon kredit. Pasalnya, Indonesia tengah memiliki 75 hingga 80% karbon kredit dunia yang didapat dari lahan gambut, hutan mangrove, serta hutan lepas yang terdapat di Indonesia. Menurutnya, karbon kredit ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju di Eropa, dan makan, tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini sakti. Kita kan punya karbon yang besar, ya karbon kredit kalau kita sebutkan, karena kita punya peatland yang gambut itu kira-kira 7,5 juta hektar yang masih bagus. Ada kita punya hutan 108 juta hektar. Kita punya juga tadi mangrove itu hampir 3,1 juta hektar. Dan juga kita punya seagrass dan sebagainya. Itu kontribusinya hampir 80-90% ke dunia. Eropa, negara-negara maju, sangat butuhkan itu. Dan dia membeli karbon kredit ke kita sekarang sudah banyak sekali. Jadi Indonesia itu Peter punya ide, lah kita ini sebenarnya global player, bukan global player, superpower dalam karbon kredit. Kita nggak tahu bahwa kita sakti. Mengenai karbon kredit, jika disederhanakan adalah suatu mekanisme perdagangan karbon, di mana negara yang menghasilkan emisi karbon dari kuota yang telah ditentukan diharuskan untuk memberikan sejumlah insentif kepada negara yang mampu menyerap karbon melalui proyek penanaman hutannya. Semakin besar hutan untuk menyerap emisi karbon, semakin besar pula kredit karbon yang dimiliki oleh negara tersebut. Hal itu sebagaimana yang telah disepakati oleh perjanjian Prancis yang diikuti sebanyak 195 negara peserta KTT perubahan iklim PBB pada 2015 lalu. Perjanjian itu bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dalam mengurangi emisi gas karbon yang memicu terjadinya pemanasan global. Ada kurang lebih 74 undang-undang yang semuanya kita kumpulkan, kemudian kita ajukan menjadi satu undang-undang kepada Dewan, dan kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti, kecepatan tindakan-tindakan kita di lapangan itu akan kelihatan cepat atau tidaknya. Oke, okay. Nah, kita sampai ke penghujung videonya, memang menarik seperti mana yang disenaraikan rencana oleh Bapak Jokowi ini, memang rencana yang visi yang jauh, visi yang menuju ke negara Indonesia yang maju, yang makmur. So, kita berharap insyaAllah kita akan tengok macam mana nanti, kita sama berdoa semoga rencana Bapak Jokowi ini akan menjadi kenyataan, akan sukses. So, selamat sukses untuk warga Indonesia dan semoga kita sama-sama maju pada masa kedatang. So, sekat tu je video tadi. Okey, bagi yang baru hadir ke video saya ni, bagi yang baru saja menonton video saya ni tadi, please tekan like ya, subscribe dan komen sekiranya ada perlu benda yang hendak diperkatakan. Okey, sekat tu je. Okey, bye. Assalamualaikum. Peace, bro.